Maaf ya. Ini kan ada di kan? Ya, Pak. Bapak kemana aja? Kenapa Bapak hilang-hilang? Kenapa? Saya hilang. Tapi saya tahu bapak orang baik ya Pak ya, cuman bapak dipengaruhi. Nah kemarin ke pondok kemudian di tempat teman saya kuliah di Jakarta di Taruhan, kemudian di Wonokudu, dan yang terakhir tadi malam di keponakan saya. Di mana? Di Batang. Di Batang. Yang terjadi itu ya? Di rumah sakit. Iya. Kim. Lah kenapa? Ya. Kemarin kenapa nggak kesini malam? Kan sudah kasihan loh sama bapak tuh nyusahin semua. Sama iparmu, ipar bapak. Siapa ya? Bapak? Nggih. Tangan kiri mari pas kembali. Itu punya sampean loh. Makan tadi dibeliin. Teman-teman perwakilan saja ya. Jangan biar kita kondusif juga. Sebelumnya Pak Kasari kita menyusarkan. Kita menangani perkara dugaan tindak pidana yang kita lakukan penyidikan di Kementerian Agama dalam bantuan COVID untuk lembaga-lembaga di FKDT dan TPQ di Kabupaten Pekalongan, di mana perbuatan ini yang seharusnya dilakukan mendapatkan setiap lembaga itu sebanyak 10 juta rupiah dan seharusnya dilakukan pembelian untuk bantuan COVID itu langsung oleh masing-masing lembaga. Akan tetapi ini ada pengkondisian dari FKDT kecamatan apa kabupaten sehingga diarahkan untuk membeli terhadap tersangka ini, dan di situ dilakukan pembelian pertama dibelikan ke Unpower sebanyak 155 dengan harga 2.675.000 rupiah, dan selanjutnya dibelikan lagi kepada UMKM Indi hanya dengan harga 875.000 rupiah, sehingga yang dibelikan kepada Indi ini dalam LPJ-nya pertanggungjawabannya dengan menggunakan bond daripada Unpower dengan harga 2.675. Di samping itu juga masing-masing lembaga yang mendapat bantuan ini diminta uang dengan sebesar 500.000 per lembaga yang tujuannya untuk infak. Ini belum secara pasti, kami ini kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Itu berapa lembaga tuh Pak? Ini semua 497 lembaga. Kayaknya dari mulai bulan Mei kemarin Pak. Ya. April dalam Intel di Mei kita limpahkan ke Pinsus, mulai dari penyelidikan kita lanjutkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka itu dalam jarak sebulan lah. Yang sudah ditangkap berapa Pak? Yang sudah ditangkap baru satu orang, karena memang dia tidak kooperatif dan cenderung melarikan diri. Inisial apa Pak? Inisialnya KN. KN. Ketua FKDT Kabupaten. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.